الخاسرون ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وتوفى كل نفس ما عملت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ) فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء yang ini sangat menonjol perselisihan antar ahlu sunnah ya orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan orang-orang yang apa mereka mengesampingkan Al-Qur'an dan Sunnah apa diantaranya ya kemarin yang pertama tentang Al-Qur'an kalam Allah yang kedua tentang apa siwat eh, pentapan sifat istiwa bagi Allah ya dan yang ketiga tentang Allah bisa dilihat kelak pada hari kiamat. Ya ini hampir semua kitab-kitab akidah halus sunnah selalu apa? selalu menjelaskan tiga pokok ini apa tadi? yang pertama tentang Al-Quran kalam Allah bahkan apa? sudah kita jelaskan kemarin kan di masa Imam Ahmad bin Hanbal itu taruhannya nyawa gitu kan? iya kemudian masalah istiwa juga demikian nah maka kita akan membaca sekarang tentang sifat istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala apa itu istiwa? istiwa dijelaskan al-imam Ibn al Qayyim al jauziyah Istiwa memiliki empat makna. <coughs> Jadi istiwa itu maknanya ada empat. Apa yang pertama? Maknanya adalah al-ulu, tinggi. Jadi ketika mengatakan istiwa Allah al arsihi, itu apa? ketinggian Allah di atas arsnya. Itu namanya apa tadi? Al-Ulu. Kemudian yang kedua mana istiwa adalah al-irtifa. Apa irtifa? Naik. Ya, naik. Tinggi, ya. Sama. Yang ketiga, as-sa'ud. Apa sa'ud? Naik. Naik. Sedangkan yang keempat adalah al istiqror Yaitu mentap, menetap, ya. Nah, itu. Itu makna istiwa. Istiwa ada empat tadi. Iya. Kemudian Ustadz, ada orang mengatakan Allah punya sifat istiwa, ada mengatakan sifat ulu tinggi gitu ya. Nah, ada bapak sekalian bahwa apa bedanya antara sifat Allah maha tinggi dengan Allah istiwa di atas arsy? Atau sebelumnya gini boleh nggak kita menerjemahkan istiwa maknanya Allah bersemayam? Ya, bersemayam kalau kita lihat terjemahan Indonesia itu apa? Duduk. Ya, Makanya nggak pas pak. Kalau kita menerjemahkan, memaknakan istiwa dengan dengan apa tadi bersemayam nggak pas, ya nggak pas. Kenapa? Karena yang datang dari eh, bahasa Arab dari ulama kita di zaman dahulu ada empat. <tuh> Mananya ulu tinggi irtifa ya tinggi naik saud so naik istiqror apa namanya menetap. Nah itu ya maka jangan kita hatikan apa itu dengan kalimat apa? Bersemayam, duduk. Kenapa? Kalau kita artikan bersemayam berarti apa? Kita memaknakan ayat dan hadis tidak sesuai dengan apa? Kaidah bahasa Arab yang benar di situ. Iya. Ini ya. <tuh> iya. Nah, jadi perbedaan antara sifat ulu dengan sifat istiwa. Kalau sifat ulu itu namanya sifat zatiyah. Jadi Allah senantiasa apa? tinggi. Di tempat yang tinggi, adapun istiwa itu adalah apa termasuk sifat fi'liyah. Jadi, kalau Allah berkehendak, Allah apa istiwa, kalau tidak, tidak gitu loh. Itu satu perbedaan. Perbedaan yang kedua, bahwa ulunya <tuh> Allah, sifat tingginya bagi Allah itu berdasarkan dalil Al-Quran, berdasarkan sunnah berdasarkan akal dan fitrah. Ya, sedangkan sifat istiwa itu hanya bisa ditetapkan dengan apa? Al-Qur'an atau sunnah dipahami, mengerti ya, jadi kalau sifat tingginya Allah itu, Al-Quran menjelaskan hadis menjelaskan, kemudian apa akal manusia pun menjelaskan ya kalau Al-Quran banyak, ya, menjelaskan sifat Allah tinggi, gitu ya hadis Nabi, kata para ulama ada tiga satu bentuknya adalah ucapan Nabi yang kedua bentuknya adalah perbuatan Nabi dan yang ketiga bentuknya takrirnya Nabi itu apa kesepakatan Nabi Rasul mendiamkan itu dalil ya adapun kalau dalam ucapan Nabi yang menjelaskan bahwa Allah itu maha tinggi ya Rasul pernah mengatakan ala tak manuni wa ana aminun man sama apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal aku kata Rasul adalah apa kepercayaan zat yang ada di langit siapa di langit Allah siapa yang mengatakan Allah di langit Rasul ala tak manuni wa ana aminun man sama apakah kalian tidak percaya kepadaku sedangkan aku adalah kepercayaan zat yang ada di langit, Rasul mengatakan ucapan Rasul kemudian yang kedua dengan apa? dengan perbuatan di dalam haji wadah Rasul saat itu berkata kepada kaum muslimin ya hal ala hal ya, apakah kalian menyaksikan bahwa aku telah menyampaikan semua risalah agama maka kaum muslimin mengatakan "Kau lubala syahidna ya, ya Rasul kami menyaksikan bahwa Anda telah menyampaikan semua risalah agama ini Maka kemudian Rasul mengangkat tangannya seperti ini Dan mengatakan Allahumma ya Allah Saksikanlah Dengan apa? Dengan tangan beliau Ya Allah saksikan Ya lisan sudah perbuatan sudah Yang ketiga apa? Diamnya Rasul Penetapannya Rasul Yaitu ketika apa? Ketika dalam hadis Muawiyah ibn Hakam as-Sulami dikisahkan beliau punya seorang budak dan budak ini diperintahkan untuk menggembala kambing. yang mungkin dia teledor atau mungkin dia kurang perhatian sehingga salah satu dombanya dimakan oleh serigala. Maka Muawiyah marah. Akhirnya apa budak itu perempuan tadi ditempeleng sama dia. Begitu nempeleng dia rasa salah. Lapor sama Nabi Rasul saya punya budak dan saya manusia biasa suruh menggembala kambing dia tidak menjaga kurang menjaga akhirnya dimakan serigala satu ekor apakah aku harus memerdekakannya maka Rasul mengatakan ikhtini biha tolong datangkan budak itu ke sini begitu datang Rasul tanya aina Allah di mana Allah fis sama kata budak tadi ditanya lagi man anak siapa saya antara Rasulullah ada Rasulullah apa kata Rasul? Mu'minah. Merdekakan budak perempuan ini karena dia adalah seorang mukminah. Apa barometernya? Apa indikatornya? Rasul mengatakan dia Muslim. Dua, ditanya di mana Allah mengatakan di langit, "Siapa Aku, Rasulullah?" Itu indikator orang beriman. Maka itulah akidah seorang Muslim. Orang mukmin, ketika ditanya di mana Allah, dengan tegas mengatakan, "Allah di langit." Dan itu jangan kemudian kita manai berarti kalau seperti itu Allah dilingkupi langit tidak itu sudah kita menyamakan Allah dengan makhluknya, gitu ya. Allah menempat di langit bukan mananya Allah butuh dengan langit yang ada. Wallahu muhitun bi syai dan Allah melingkupi segala sesuatu, gitu ya. Iya jangan seperti orang ini. Kita kalau mengatakan Allah di langit orang Indonesia kayak gini bisa-bisa orang Amerika nanti Allah di sana gitu ya. Kenapa kan kalau kata mereka itu yang mau profesor lagi coba kan. Kan lucu kan, lucunya ngepol. Jadi kata profesor ini kan bumi bulat begini ya. Indonesia mungkin di atas ini ya. Di mana Allah? Di sana. Benar. Tapi kalau orang yang nasibnya di bawah sini dia Allah di atas gimana? Berarti harus di sana gitu kan. Kan dibalik kayak gini. Karena dia memahami Allah itu titik. Dia memahami Allah titik ini bulat. Bulatan bumi seperti ini dipahami Allah itu titik keliru. Allah mengatakan, "Wallahu muhitun syai Allah melingkupi segala sesuatu. Ibaratnya bumi seperti ini, saking besarnya Allah melingkupi semua. Dimanapun belahan bumi yang ada orang di sini mengatakan atas di sana, Allah di sana. Atas sana, Allah di sana. Gitu loh. Kenapa? Dimanapun atas itulah Allah Subhanahu wa taala berada di situ. Gitu, Pak. Itu secara apa? Secara hadis Nabi. Kemudian secara akal manusia Allah itu di atas bahwa sesuatu yang di atas itu lebih mulia daripada di bawah ya benar tidak iya contoh orang ngasih pak kan i aliyatul khairun min ya, kata rasul ya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah ya apa ada orang ngasih kemudian dikini ambil dari atas ya nggak ada antara raja dengan pengikutnya dengan apa prajuritnya di mana raja di atas prajuritnya di bawah ya kan gitu selalu ya di atas itu lebih lebih mulia daripada yang di bawah itu secara apa secara akal manusia gitu, gitu Ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat secara apa? Secara fitrah manusia manusia, ya bahkan bukan hanya manusia, hewan sekalipun kalau apa fitrahnya mereka mengatakan allah di atas. coba misalkan ada hewan, dia kecekat, kemana kepalanya kini ke atas dia. di zaman nabi sulaiman Alaihissalam salam ketika itu kemarau panjang pak, kemarau panjang seperti kita ini, kemudian apa nabi sulaiman keluar ke dari rumah mereka bersama kaum muslimin itu mau apa, mau sholat minta hujan. Ternyata apa Nabi Sulaiman melihat di tengah jalan ada seekor semut lagi apa ya, Mengangkat tangannya ke atas. Minta hujan. Ke atas. Ya. Enggak. Ya Allah hujan kepada kami di mana-mana. Tidak. Si semut di ke atas. Sulaiman mengatakan sudah. Masuk kamu ke lubang-lubang kalian. Biar kami yang minta kepada Allah saja. Takutnya kalian nanti keinjak-injak pasukan saya kata Sulaiman. Akhirnya apa? Semut-semut masuk ke lubang-lubang mereka. <tuh> itu fitrah ya anak kecil yang mereka belum diajarkan apa apa ditanya di mana di Allah itu semua Allah oh, di atas gitu ya nah kita baca dari ucapan Abu Usman as sabun rahimahullah beliau mengatakan wa ya ahlul hadis wa yashhadun anna Allah fawqa sabi samawatin ala arshihi kama nataqa kitabuhu fi qawlihi azza wa jalla fi surati yunus Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyam thumma stawa ala al arsh yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di ithni kata beliau wa ya taqidu ahlul hadith ahlul hadith mereka berkeyakinan dan menyaksikan bahwasanya Allah fauqasabi samawat Allah di mana? di atas langit yang ketujuh Insya Allah, di atas langit yang ketujuh. Ya, jadi langit berapa? Tujuh. Tujuh lapis. Tujuh, ya. Dan Rasul mengatakan bahwa jarak antara satu langit dengan langit berikutnya, berapa jaraknya? 500 tahun perjalanan. Tuh, langit. Ya. Ala <tuh> arsihi, dan di atas arus Jadi, Rasul sendiri, Allah sendiri yang menghabarkan Allah di atas arsh. Kamana tokobihi kitabuhu sebagaimana kitab Allah yang berbicara di dalam firman-Nya terdapat dalam surat Yunus Allah berfirman inna rabbakumullahu alladhi sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah alladhi khalaqa wal yang telah menciptakan langit-langit dan bumi fi tadi ayam selama enam hari perhatikan al 'arsy kemudian Allah istiwa tadi kita lihat kan, istiwa di atas arsy Nah, perhatikan di sini. Ini syahidnya. Allah mengatakan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi berapa? Enam hari. Ya, kan Allah menciptakan langit dan bumi dalam sekejap mata, bisa. Cuman apa? Allah menghendaki enam hari. Kenapa? Jangan tanya kenapa. Kita jangan tanya perbuatan Allah. gitu Nggak boleh. Kenapa alasannya? Dibuka kamu. Nggak ada. Itu murni kehendak Allah. Nggak boleh kita tanya. Ya, Iya, yang boleh yang ke hari kiamat Allah nanyakan perbuatan kita. Kita tidak boleh menanyakan perbuatan Allah. Ya, setelah menciptakan itu semesta ala arsh. Kemudian Allah apa? Istiwa di atas arsh. Kemudian apa? Allah istiwa di atas arsh. Perhatikan di sini. Ya, yang menetapkan istiwa di atas arsh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita, bukan ulama kita. Allah sendiri. Nah, kan gitu. Nah ini ini ayat yang pertama Pak. sekali. Kemudian <tuh> kata penulis kitab di sini ya, belum mendatangkan ayat yang kedua. Wa qaulihi fi surati Dan berdasarkan firman Allah di dalam surat Ar-Ra'du ya, ayat kedua, Allah berfirman Allahul ladhi rafa'as samawati bi ghairi amadin taraunaha, thumma stawa 'alal arsy. Allah adalah yang telah mengangkat langit-langit. Langit itu diangkat. Bi amadin tarawunaha. Tanpa ada tiang penyangga yang kalian lihat. Masya Allah. Kira-kira langit itu berat apa tidak? Berat sekali, Pak. Luasnya langit dengan bumi, luasan langit. Ya, langit tebal gak sih? Jangan-jangan langit kayak kertas. Jadi tebelnya langit sudah kita jelaskan dulu ya dalam kitab Tauhid itu. Tebelnya langit itu perjalanan 500 tahun, Pak. Tebelnya langit itu. Kemudian dari langit satu ke langit berikutnya jaraknya 500 tahun. Nah, berarti berat sekali. Tapi subhanallah, Allah yang menjaga langit itu. Sehingga apa? Tidak runtuh. Bertahun-tahun ya dalam keadaan kokoh. Kemudian apa? Thummas tawa arsh. Kemudian Allah istiwa di atas ars. Siapa yang mengatakan Allah lagi? Ya mengatakan istiwa di atas Dan kita jangan pahami kalau Allah istiwa di atas ars berarti Allah butuh ars. Kata siapa? Ya jangan samakan Allah dengan makhluk. Berarti kalau Allah di atas ars berarti Allah dilingkupi ars. Lain itu salah lagi. Kenapa? Kita menyamakan Allah dengan makhluk. Gitu loh. Kita tetapkan Allah istiwa di atas ars tapi apa? bihi. <tutupan> dengan sesuatu yang layak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Masya Allah luar biasa di situ. Kemudian wa fi suratil furqan dan Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 59, "Tsumma 'alal arsy." Ar-Rahmanu fas'ali bihi khabira. Kemudian Allah istiwa di atas arsh. Ar-Rahman yaitu Allah Ar-Rahman fas'al maka bertanya dengannya khobiro ya tentang berita-berita Allah yang maha khobir mengetahui lagi-lagi Allah mengatakan istiwa di atas ars kemudian di dalam surat as juga ada Allah berfirman thumastawa ala ars yaitu Allah mengatakan Allahul ladhi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Kemudian apa? Berapa lamanya? Fi sitati ayam selama enam hari. Thummas tawa alal arsh. Kemudian Allah istiwa di atas arshnya. Laki-laki menyebutkan istiwa di atas arsh. Kemudian ayat berikutnya kata beliau di dalam surat Fatir ayat 10 ilaihi yas'adul kalimut thayyib kepadanya lah apa kalimat-kalimat toyib apa yes adu. naik kepadanya jadi apa yang kita ucapkan berupa kalimat-kalimat baik ini kenapa akan naik kepada Allah naik dari mana dari bawah ke atasan gitu pak ya kan ini kalimat tuh Allah mengatakan bahwa hanya kepadanya siapa kepada Allah apa itu yes adu. naik kalimat-kalimat yang baik gitu loh jadi kalau nak jadi mana? Dari bawah ke atas kan gitu. Nah, coba perhatikan. Maka di dalam hadis yang dilibatkan Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dan Muslim. Rasul mengatakan tentang apa namanya uh, bersilih gantinya para malaikat. Rasul mengatakan Ya ta'aqobu nafikum bil laili wa malaikatun bin nahar Dan malaikat mereka apa? ganti shift ya berganti-gantian malaikat malam dan malaikat siang wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri dan mereka bertemu di salat subuh dan salat asar jadi Allah itu bagi tugas ada malaikat yang bertugas di siang hari sip siang ada malaikat bertugas di malam hari nah malaikat ini ketika mau bergantian shift kalau bahasa kita itu Kapan ketemunya di waktu sholat subuh dan asar. Kemudian apa? Sumayya rujul ladina batu fiikum. Kemudian malaikat yang apa namanya? yang eh, bermalam di dunia ini akan naik. Di waktu apa? Waktu asar. Eh, itu bermalam berarti waktu subuh ya, subuh. Subuh malaikat yang tugasnya malam, malam tadi dia naik ke langit eh kemudian apa Allah Allah bertanya kepada malaikat tadi tentunya Allah maha tahu apa yang Allah, tanyakan kaifatarok tukum ibadi bagaimana kalian pas meninggalkan hamba-hamba ya tadi kan subuh naik ya fayakurun maka malaikat tadi mengatakan tarokna yusalud ya kami meninggalkan mereka dalam keadaan sedang sholat Salat jadi subuh. Ya, wa atainahu yusallu dan kami mendatangi mereka berarti waktu apa? Asar. Kami pun mendapati mereka sedang salat. Masya Allah Pak. Makanya dua waktu salat ini subuh dan asar adalah waktu yang disaksikan oleh para malaikat di situ. Ya. Nanti malaikat bersaksi di Ya Allah, aku pas kemarin datang waktu asar bagaimana? Hambamu sedang salat. Aku naik lagi ke langit, tinggalkan mereka sedang sholat. Gitu. Makanya yang lagi di toko, ya gitu malaikat. Lagi ngapa hambaku? Tutulan ya Allah. <laughs> Masya Allah ya. Iya ini, Masya Allah. Yang di sawahnya tanggung, lagi ngapa? Panen, lagi tandur, lagi galeng. Gitu ya. Malaikat lapor nanti. Lagi galeng. Gitu ya. Iya, Masya Allah. Kemudian apa sekalian? Allah juga berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama' ila al-ard, thumma ya'ruju ilaih. Allah mengatur segala urusan dari mana? Minas sama' ila al-ard, dari langit menuju ke bumi. Ya, berarti dari atas ke bawah. Thumma ya'ruju ilaih, kemudian apa? Naik kepada Allah Subhanahu wa taala. lagi lagi. Penetapan apa? Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ya. Iya. Kemudian di dalam surat Al-Mulk ayat ke-16 Allah berfirman, "A amintum man fis samai ay bikumul ard fa Apakah kalian merasa aman? Ya, man dengan man sesuatu seseorang that yang ada di langit. Siapa dimaksudkan di langit itu? Allah. Apakah kalian merasa aman dengan Allah di langit? Untuk apa? bikumul art untuk Allah jungkir balikan bumi fa'idha hiya tamur dalam keadaan bumi itu berguncang dengan dahsyatnya apa kata Allah? apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di langit? gitu ya ini lagi-lagi penetapan apa? Allah ada di langit gitu kemudian di dalam surat ghafir ayat 36 beliau mengatakan wa akhbarallahu azza wajalla an fir'aun al-la'in ya dan Allah mengkhabarkan tentang fir'aun yang terlaknat annahu qala li haman bahwa fir'aun pernah berkata kepada haman siapa haman haman itu menterinya fir'aun mungkin kalau bahasa kita menteri pembangunan ini karena fir'aun mengatakan wa qala fir'aunu ya hamanu ibni li sarhan la ali abluhul asbab asbab samawati fa attaliya ya ilahi Musa wa inni la adunnuhu kadibat kata Allah dan Fir'aun dia berkata apa perkataannya ya Haman wahai Haman wahai menteriku ibni li sarhan tolong bangunkan untukku istana tinggi menara tinggi untuk apa? La ali abluhul asbab agar aku bisa sampai ke jalan. Jadi gitu apa? Jalan ke langit. Untuk apa? Fa'at tolia ila ilahi Musa. Agar aku bisa melihat sesembahannya Musa. Ini perhatikan. Siapa mengatakan? Fir'aun. Fir'aun. Perhatikan. Andikan memang di mana-mana Fir'aun mengatakan. Sudah saya mau mendatangi dia. Tuhannya Musa di pantai. Kan gitu. Tapi tidak. Kata Fir'aun mengatakan. Saya akan melihat Tuhannya Musa wa innila dan suhu aku menyangka bahwa Musa itu dusta. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihi salam ini ketika menjelaskan kepada Firaun Allah itu di atas. Buktinya apa? Firaun itu pengen membuktikan, ini mau bikin apa? Menara tinggi untuk mengintip lagi ngapa sih? Ya kan? Tuh kata para ulama subhanallah. Firaun saja orang yang paling kafir kepada Allah masih apa? Menetap sifat tinggi bagi Allah Allah di atas langit kok ada orang beriman tidak menetapkan tidak beriman dengan sifat Allah di atas langit sana gitu ya Kenapa kok mereka tolak ya tadi awalnya karena mereka menyamakan Allah dengan makhlukNya kalau kita meyakini Allah di atas langit berarti Allah butuh langit berarti Allah dilingkupi langit itu salah dari awal Coba kalau kita beriman sami nawa amana, kami dengan kami iman. Ya, sudah Allah mengatakan diri di langit kita imani. Adapun dikatakan berarti Allah butuh tempat, Allah tidak pernah butuh tempat. Allah dilekupi langit, Allah tidak pernah dilekupi langit yang ada. Allah melingkupi langit dan segala sesuatu. Ya kan? Itu namanya istislam dengan dalil. Kita menerima dengan dalil. Bukan apa? Bukan ngurui dalil gitu ya dalilnya salah berarti itu Allah atas atas langit dia salah yang benar apa sesuai akal saya lah gitu akhirnya gitu ya maka kita dituntut untuk apa istislam ya menerima apa yang ada di dalam dalil masya Allah kata penulis kitab wa inna ma qala lidhalik li annahu sami'a Musa alaihi salam yadhkuru anna rabbahu fis sama Firaun menyebutkan hal itu yaitu akan saya akan naik ke apa tadi menara agar aku melihat Tuhannya Musa kata beliau li Musa karena Firaun mendengar Musa menyebutkan bahwa Allah ada di atas langit sana. <coughs> ya kan gitu ya? ala tara ila qoulihi bukankah engkau melihat firman Allah wa <tuh> inni dan aku menyangka Musa itu berdusta yakni tentang anna fis sama ilahan bahwa di langit itu ada sesembahan itu Allah Subhanahu wa taala. Ini masya banyak sekali ayat ayatnya yang menjelaskan bahwa Allah itu ada di atas langit. Kemudian kata beliau, wa ulamaul ummah wa a'yanul immah min as-salaf rahimahullah lam yahtarifu fi anna Allah taala ala, ala arsyih. Dan para ulama-ulama umat ini wa a'yanul ummah dan tokoh-tokoh umat Islam ini dari kalangan ulama terdahulu mereka tidak berselisih artinya sepakat mereka bahwasanya Allah adalah istiwa di atas arsnya berarti kan, ini akidah yang disepakati ya para ulama kita di zaman dahulu sepakat wa arsuhu fauqa samawatihi dan arsnya Allah berada di atas langit-langit yang ada bahkan apa kalau ditambahkan dan arsnya Allah itu berada di atas air wa arsuhu ala -al lemak. dan arsy Allah di atas air apa maksudnya itu jadi kita lihat ya langit yang kita lihat itu langit langit yang pertama langit paling terendah di atasnya masih ada enam lagi ya kemudian di atas langit yang ketujuh ada apa ada air lautan lah apa namanya Arsy Allah ada di atas air itu ya wa arsyuhu ala lemak kata Allah dan arsy Allah itu di atas air kata beliau yusbituna lahu min dalika ma taala ta mereka ahlul hadis ya para ulama apa mereka menetapkan untuk Allah dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna rabba fi khabarihi dan mereka beriman dengannya serta membenarkan Allah di dalam berita-beritanya. Wajudliku nama Allah kahuzawajalla min istiwa'i al arsi dan mereka memutlakkan apa yang Allah mutlakkan di dalam istiwa'nya di atas ars. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan istiwa'nya sudah, gitu. Wajumiru nahu aladhohirhi dan mereka memperlakukan sebagaimana dohirnya. Tidak apa? Oh, maksudnya istiwa' kini-kini tidak. Perhatikan para ulama kita, mereka membiarkan seperti dohirnya ilallah dan mereka menyerahkan ilmu tentang hakikatnya tentang bagaimananya kepada Allah. gitu ya bukan mananya berarti para ulama kita ya saya nggak tahu istiwa maknanya apa tidak. Istiwa itu maklum diketahui. Cuman tentang bagaimana Allah istiwa lah itu kita yang nalar kita tidak masuk di situ. Kenapa Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan kepada kita? Karena gini pak, akal manusia ini bisa menetapkan sesuatu ya dengan salah satu dari tiga Jadi, akal manusia ini bisa menetapkan sesuatu dengan salah satu dari tiga hal apa yang pertama melihat yang yang melihat secara langsung seperti kita mau mensifati apa misalkan mensifati sapi gitu ya sapi kayak apa sih kita lihat sapi oh ya sapi itu badannya kayak gitu matanya, kepalanya, kakinya empat, ada ekornya dan sebagainya. Kita bisa menjelaskan. Kenapa? Pernah melihat. Yang pertama, Allah mungkin dilihat? Tidak mungkin. Nabi Musa as pernah minta kepada Allah agar apa? Nabi Musa melihat Allah. Apa kata Allah? Ya sudah. Ya, saya akan menampakkan kepada gunung. Jika engkau melihat gunung masih kokoh, maka kamu akan melihatku. Kata Allah begitu Allah menampakkan kepada gunung tiba-tiba gunungnya hancur luluh lantak. Nabi Musa pun kemudian tersungkur pingsan. Gitu. Nabi Musa pun tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Maka tidak mungkin kita bisa menjelaskan bagaimana Allah ya dengan mata kepala sendiri. Kenapa Allah tidak pernah bisa dilihat di dunia ini? Yang pertama. Yang kedua, akal <tuh> manusia bisa menetapkan sesuatu kenapa? Melihat yang semisalnya. Contoh, sapi sih kayak apa? saya belum pernah melihat sapi cuma apa sapi itu persis mirip seperti kerbau oh berarti ada gambaran ya kan kenapa ada semisalnya apakah Allah ada yang semisal tidak ada laisa kami tidak ada yang semisal dengan Allah berarti tidak mungkin tinggal yang ketiga ini yaitu apa yaitu dengan khobar yang sohih. ya khobar yang sohih tentang Allah adalah apa Al-Quran hadis Nabi maka, apa untuk menetapkan tentang sifat-sifat Allah dengan satu cara saja, yaitu kita kembali kepada Al-Quran Hadis Nabi? Kita boleh ngarang gitu ya, Aa -a. karena apa? Wajah dan ahlul hadis mereka mengatakan, "Aman, Nabihi, kullu min indi rabbina. kami beriman dengannya semua yang datang dari Allah." Gitu ya, jadi ahlul sunnah mereka, apa beriman semua yang datang dari Allah. Allah mengatakan Allah istiwa di atas harus kita imani ya kama akhbar Allah taala anir fil ilmi annahum yaquluna dzalik sebagaimana Allah khabarkan tentang orang-orang yang rasih, yang dalam ilmunya mereka mengucapkan demikian wa minhum fa asna alaihim bihi dan Allah ridha kepada mereka ya wa asna alaihim bihi dan Allah memuji atas mereka dengan keyakinan seperti itu. Masya Allah, Bapak sekalian. Ya, ini Adalah apa uh, luar biasa ini, pendalilan yang disampaikan penulis kitab. Beliau sudah sampaikan Al-Qur'an, sampaikan hadisnya. Nah, tersisa apa penjelasan dalil-dalil atau bukti-bukti dari ucapan para ulama? Insya Allah, subhanahu wa ta'ala, kita akan baca dari ucapan-ucapan para ulama kita di zaman dahulu berkaitan masalah istiwa. Hmm di pertemuan berikutnya di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aminarabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu ilaha illa anta wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.